jika ada orang yang rajin ibadahnya, rajin sholatnya, rajin puasanya, rajin baca Al-Qurannya, tapi buruk hubungan sosialnya, maka ada yang tidak sempurna dalam takwanya. Silakan Anda cek. Anda rajin sholat, rajin puasa, rajin ta'lim, tapi lisan Anda rajin mencela orang lain. Sikap Anda rajin menyakiti orang lain. Yang paling aneh, maaf, kita tahu hadisnya, kita tahu ayatnya. Al-mu'mini, lil-mu'mini, kalbunyani yasuddu ba'du ba'da. Mu'min satu, dengan yang lainnya, saling menguatkan. Yang terjadi saat ini, Anda sholat, Anda puasa, Anda baca Al-Quran. Kenapa Anda saling merasakan? Kenapa Anda saling menghinakan? Tetangga Anda kebakaran, Anda orang beriman, alih-alih Anda menolong, Anda tahu hadisnya, Anda sibuk memvideokannya. Tetangga Anda kebanjiran, Anda beriman, alih-alih Anda membantunya, Anda sibuk memvideokannya. Anda sibuk memotonya. Di mana iman Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala?